Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IR, ini adalah Orbit Starjet 1. Oke, router wireless Mi 4A. Jadi 2,4 GHz menjadi 5 GHz lewat jalur LAN. Ini LAN 30 cm menggunakan jalur LAN. Oke, masuk ke router wireless Mi 4A dan sementara digunakan untuk di PC juga. Kita akan uji sumber internetnya, kemudian kita akan uji router wirelessnya dengan menggunakan sumber internet Orbit Starjet 1 dari SIM Orbit, kemudian kita pancarkan dan lewat LAN juga masuk ke PC dengan router Mi 4A. Kita akan uji speednya. Pung lewat SSID dari Tesel Home ini, Tesel Home A230, ini adalah nama WiFi dari Orbit Starjet 1. Oke, sudah terhubung. Kita uji speed yang pertama untuk sumber internetnya Orbit Starjet 1. Ini BTS langsung kurang lebih di bawah 1 km. Ya, ini adalah speed Orbit Starjet 1 sumber internet yang kita partnerkan dengan Mi 4A router wireless. Oke, downloadnya 8.15 dan uploadnya 35.1 Mbps. Masih terhubung dengan Tesel Home SSID dari Orbit Starjet 1. Kita uji yang kedua. Pingnya 65 dan yang kedua ini downloadnya mulai naik. Oke, tembus 39.40 Mbps, 41 Mbps. Unduhan dan unggahan atau uploadnya sekarang di atas 30 Mbps. Turun sedikit ya, di 29.28. Oke, 30.5 Mbps untuk uploadnya. Masih terhubung dengan Tesel Home A230 SSID dari Orbit Starjet 1. Kita uji yang ketiga. Oke, pingnya masih naik 103 ms, namun upload download saat ini tembus 41 ms. Oke, 41.2 Mbps, masih cukup baik di malam hari pukul 21.05. Downloadnya 41.2, downloadnya 41.2 Mbps dan uploadnya 26.9. Kita akan terkoneksi dengan router wirelessnya Mi 4A. Kita uji di yang 5 GHz, Mi WiFi 5 GHz. Jadi speed setelah menjadi 5 GHz. Oke, Mi WiFi 5G sudah tersambung WiFi dari Mi 4A. Dan kita uji yang pertama untuk router wireless ini. Ya, sahabat, pingnya semakin bagus, 67 ms. Dan kita lihat downloadnya yang didapat. Oke, downloadnya 37,8 ms. Oke, uploadnya 33,6. Masih terhubung dengan Mi WiFi. Dan kita uji yang kedua. Yang kedua pingnya masih 75 ms. Kita lihat download yang kedua.
pakai 26,0 Mbps dan kita lihat uploadnya. Ya, uploadnya masih cukup tinggi, 35,4 Mbps. Si terhubung dengan Mi WiFi. Oke sahabat, yang terakhir cukup fantastik downloadnya. Downloadnya tembus 59. Oke, 60 Mbps yang terakhir. Ini naik turun sinyal 4G dari BTS langsung. Namun yang terakhir ini tembus downloadnya 60 Mbps dan pingnya 70 ms. Unduhan atau download 60 Mbps dan unggahannya 22,6 Mbps. Masih terhubung dengan Mi WiFi 5G. Itulah informasi untuk combo antara Orbit Star Z1 dijadikan 5 GHz dengan router wireless Mi 4A. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.